Mineral. Segernya. Dalam sesi pertanyaan dari panelis, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan untuk meningkatkan investasi bagi usaha menengah perlu kepastian hukum. Muhaimin juga menambahkan perlu menggeser iklim investasi dari padat modal menjadi padat karya. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan di sisi yang lain. Di lain halnya, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita, sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum. Termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun.